teman-teman digitalku, kumada bang cu. Masih ada yang setia sama film persahabatan anjing sama manusia nggak nih? Atau malah udah banyak yang bosan karena kurang menantang? Tenang-tenang cu, karena ada yang cukup menantang nih selain kecupan saya. Tak lain dan tak bukan adalah film berjudul Wolf Town rilisan tahun 2011. Tapi untuk tahu seberapa penantangnya film ini, jangan kemana-mana ya. Dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pagi itu seorang mahasiswa geologi bernama Kyle menelpon temannya Ben untuk ikut dengannya melakukan proyek penelitian. Sebenarnya Ben tidak ikut campur dalam penelitian milik Kyle karena Kyle akan bekerja sama dengan teman perempuannya yaitu Jess. Cuman karena kebetulan si Kyle ini suka sama Jess, dia pun tidak berani pergi berdua dan akhirnya mengajak Ben untuk menjadi pencair suasana. Awalnya Ben tidak setuju dengan rencana Kyle kali ini. Menurutnya, untuk apa dia ikut kalau ujung-ujungnya dia bakal jadi obat nyamuk? Tapi karena tidak mau Kyle ngambek, dia pun terpaksa menuruti kemauan sahabatnya itu. Menggunakan mobil milik Kyle, rencananya mereka akan menjemput Jess terlebih dahulu lalu pergi ke kota hantu terbengkalai yang sering disebut dengan surga. Kenapa Kyle memilih untuk pergi ke tempat itu? Karena rumornya tempat tersebut menyimpan begitu banyak emas. Maka dari itu, walaupun namanya kota hantu, tapi orang-orang sering menyebutnya dengan surga. Sampai di halaman rumah Jess, Kyle memohon kepada Ben untuk memberikan kursi depannya kepada Jess, dan Ben pun terpaksa menyetujuinya. Tapi ketika Jess datang dengan seorang pria, rencana itu pun gagal total. Oh hey, we'll take back seat. Let's go. Yes, let's. Tidak disangka-sangka, ternyata belum lama ini Jess telah menjalin hubungan dengan Rob, dan hal itu membuat Kyle sangat kecewa, tapi dia hanya bisa diam karena proyek tersebut harus tetap berjalan. Selama 4 jam perjalanan menuju lokasi, bukan hanya Kyle yang tersiksa, tapi ada Ben yang berusaha memecah suasana canggungnya. Dia bahkan terpaksa mengajukan beberapa pertanyaan konyol kepada Rob agar perjalanan mereka tidak membosankan. Setelah sampai, Kyle memberitahu Jess bahwa dalam jarak 1 mil ada sebuah tambang yang nanti akan mereka teliti. Lalu Jess yang bersemangat pun langsung mengajak Rob untuk pergi ke tempat itu lebih dulu, sedangkan Ben dan Kyle akan menyusul karena harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Ketika Jess dan Rob sudah berjalan cukup jauh, ternyata bukan untuk menyiapkan alat-alat nih, tapi dua sahabat itu malah berdebat mengenai hubungan Jess dengan Rob. Lalu saking tidak percayanya, Kyle malah meluapkan rasa kesalnya itu kepada Ben. Tentu saja Ben marah karena selain sudah bersedia menemani perjalanan ini, dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pemecah suasana di perjalanan tadi. Di sisi lain, Jess dan Rob akhirnya menemukan tambang yang disebutkan oleh Kyle. Tidak lama kemudian, Ben juga tiba di tempat itu dan berusaha mencari sesuatu di dalam sana. Sementara di belakang, Kyle baru melangkahkan kaki untuk menyusul mereka. Tapi ketika Kyle berjalan, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Dan ketika diperiksa, ternyata yang mengikutinya adalah seekor serigala abu-abu. Dalam beberapa saat, mereka hanya bertatap muka sampai kemudian si serigala berlari ke arah Kyle. Untunglah serigala itu tidak menerkam Kyle, dia malah pergi ke tempat lain lalu membiarkan Kyle lari terbirit-birit. Sialnya, ketika Kyle berusaha memberitahu teman-temannya itu, mereka malah tidak percaya dan menganggap kalau Kyle hanya sedang berhalusinasi. Jess dan Rob bahkan membujuk Kyle untuk mengunjungi tempat yang lain agar perjalanan panjang mereka tidak terasa sia-sia. Mereka kemudian melakukan perjalanan selanjutnya menuju ke kota hantu dan melihat situasi terkini di kota tersebut. Sampai di sana, Kyle menjelaskan bahwa dulu ada 49 orang datang ke tempat itu dan katanya mereka telah menemukan emas. Tapi setahun setelah kunjungan tersebut, tiba-tiba kota menjadi kosong dan sampai saat ini tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Karena Kyle juga tidak yakin emas itu benar-benar ada atau tidak, Ben yang merasa perjalanan ini adalah sia-sia pun memilih untuk pergi sejenak dan menenangkan pikirannya. Sedangkan Kyle bergabung dengan Jess dan Rob masuk ke salah satu bangunan dan iseng mencari sesuatu di sana. Ternyata keisengan itu membuat mereka menemukan sebuah buku diary tua yang disembunyikan di balik meja. Buku tersebut berisi pengalaman seseorang yang mengaku pernah menemukan emas di kota hantu itu. Di sini hanya Kyle dan Jess yang merasa tertarik dan percaya, tapi tidak dengan Rob. Dia malah berpikir bahwa cerita itu hanya bullshit dan hanya karangan cerita remaja-remaja nakal untuk membodohi orang-orang. Tidak suka melihat respon Rob, Kyle pun semakin risih dan rasanya ingin segera menyudahi penelitian ini. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Ben datang dengan jalan tertatih-tatih sampai kemudian tersungkur jatuh.
Melihat tubuh Ben dipenuhi luka cakar dan gigitan, Kel dan yang lain pun sangat shock. Ternyata ketika tadi Ben berjalan sendirian, seekor serigala yang sebelumnya sempat menghampiri Kel tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Tidak ingin keadaan Ben semakin parah, Rob dan Kel berusaha menggendong Ben menuju ke mobil dan akan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tapi sialnya, ketika mereka akan berangkat, mesin mobil tidak bisa menyala dan setelah diperiksa, salah satu kabelnya sengaja dirusak oleh seseorang. Entahlah siapa pelaku yang sudah melakukan itu, karena selain mobil, Kel, tas milik Jess yang awalnya ada di jok belakang pun tiba-tiba saja menghilang. Bingung harus melakukan apa, apalagi di mobil tidak ada kotak P3K, ditambah tempat itu minim sinyal sehingga membuat mereka sulit mencari bantuan, Kel, Rob, dan Jess pun memutuskan untuk membawa Ben ke kota hantu lagi agar Ben bisa istirahat dengan aman di sana. Masih tidak percaya bahwa semua ini adalah ulah dari serigala dan juga tidak mungkin membiarkan Ben mati begitu saja, Rob berpikir bahwa salah satu dari mereka harus keluar dari kota hantu dan mencari bantuan. Sudah pasti Kel menolak karena dia tidak mau menjadi santapan si serigala di luar sana. Apalagi jarak dari daerah itu ke jalan raya lumayan jauh dan jalurnya sangat sepi. Alhasil Rob lah yang akan pergi. Awalnya Rob mencoba mengajak Jess karena merasa khawatir kalau meninggalkan kekasihnya begitu saja. Tapi ternyata Jess juga menolak karena Jess pikir Kel tidak mampu merawat Ben sendirian. Jadi dia menyuruh Rob untuk pergi seorang diri karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ben. Sesaat setelah Rob pergi, Kel langsung meminta maaf kepada Jess karena dia pikir gara-gara dirinya yang ngotot ngajak ke kota hantu, hal buruk ini sampai terjadi. Dia juga kemudian mengambil buku diari tua itu untuk dibaca kembali, dan diketahuilah kalau rumor tentang emas memang benar-benar ada, bahkan pernah ada orang yang berhasil menemukannya. Tapi 4 bulan setelah ditemukannya emas di kota hantu, penduduk kota yang awalnya ada 150 orang tiba-tiba berkurang menjadi 30 orang karena setiap malam mereka diserang oleh segerombolan serigala. Tidak lama setelah Kel membaca buku itu, tiba-tiba saja Rob kembali lagi dengan raut wajah panik dan tangan penuh luka. Ternyata cok, di perjalanan serigala-serigala itu telah berhasil menyerangnya, seakan-akan mereka tidak mengizinkan siapapun yang telah masuk wilayahnya untuk pergi begitu saja. Tidak ingin hewan buas itu masuk, Rob pun langsung meminta Kel dan Jess untuk memblokade semua pintu dan jendela menggunakan meja dan kursi yang ada. Tapi nyatanya serigala itu cukup pintar. Karena kota hantu adalah wilayah kekuasaannya, si serigala sudah pasti tahu bagaimana caranya menyelinap masuk tanpa harus mendobrak blokadenya. Di sini Rob menyuruh yang lain untuk mencari cara agar mereka bisa keluar dari kota hantu sebelum malam tiba. Tapi Kel masih menolak karena terlalu takut menghadapi gerombolan serigala itu di luar sana. Geram dengan sikap pengecut Kel, Jess pun akhirnya ikut-ikutan marah. Dia berusaha memaksa Kel untuk keluar dari kota hantu dan mencoba menganggap serigala-serigala itu hanyalah anjing biasa agar mereka tidak terlalu takut. Tapi Kel tidak akan pernah bisa melakukan hal itu karena ternyata dia memiliki trauma masa lalu, cok. Dimana dulu ketika dirinya berusia 12 tahun, seekor anjing hampir membuatnya terbunuh. Maka dari itu, sampai kapanpun dia tidak akan pernah berani berhadapan dengan anjing, apalagi yang akan dihadapi saat ini adalah seekor serigala abu-abu. Tepat setelah mendengar penjelasan dari Kel, serigala itu akhirnya berhasil menyelinap masuk dari lantai 2. Dengan santainya, si serigala berjalan di atas meja sambil menatap Rob, Jess, dan juga Kel. Sampai tiba-tiba... Beruntung Rob cukup berani melawan hewan buas itu. Tapi setelah hewan tersebut mati, keadaan Ben malah semakin mengkhawatirkan. Dengan nada bicara yang sangat pelan, Ben menyuruh Kel untuk tidak menyalahkan dirinya terus-menerus. Karena menurutnya tidak ada yang tahu kalau hal ini akan terjadi. Dia juga berterima kasih karena Kel sudah mau menjadi temannya selama ini. Hingga tiba-tiba Ben pun menghembuskan napas terakhirnya. Melihat sahabat karibnya telah tewas membuat Kel semakin putus asa dan takut untuk pergi. Tapi dia juga tidak boleh egois dengan membiarkan Rob dan Jess tinggal terlalu lama di kota hantu itu. Alhasil, setelah mendapatkan bujukan beberapa kali dari Jess, Kel mencoba memberanikan dirinya untuk ikut. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Ben di bangunan tersebut. Karena nantinya, jika berhasil mendapatkan bantuan, mereka akan kembali lagi untuk membawa Ben pulang dan memakamkannya dengan layak.
Setelah memindahkan Ben di ruangan lain dan menutupi wajahnya dengan sweater, Rob, Chase, dan Kyle menerobos lantai kayu bangunan itu agar mereka bisa pergi secara diam-diam tanpa diketahui oleh para serigala. Sialnya, gara-gara serigala yang lain sudah mengetahui kalau salah satu kawannya telah dibunuh, mereka pun dengan cepat mengejar Kyle dan kawan-kawan sampai ke sebuah gudang. Menyadari kalau hari sudah hampir gelap dan tidak mungkin mereka bermalam di tempat itu tanpa adanya penerangan, Rob berencana akan mengalihkan perhatian serigala-serigala tersebut, lalu Kyle akan lari menuju mobilnya dan mengambil senter, sementara Jess sendiri akan menunggu di gudang sambil menjaga pintu. Tapi tidak disangka-sangka nih, satu serigala berhasil melihat dan kini berdiri di atas mobil, siap menerkam dirinya. Untung saja Jess datang untuk membantunya kabur dari serigala itu disusul oleh Rob. Mereka kemudian lari ke arah yang lain sampai menemukan sebuah rumah. Mereka kira rumah itu aman, cok, tapi ternyata ada lebih banyak serigala di sana. Akhirnya mereka pun terpaksa bersembunyi di gudang dekat rumah itu dan menemukan sekotak dinamit. Saat mencoba menutup pintu, kaki Jess ternyata terluka karena mendapatkan gigitan dari serigala tersebut. Alhasil, Rob menyuruh Kyle dan Jess membuka pintunya dan membiarkan serigala itu masuk, lalu setelah itu mereka akan mengambil alih rumah yang ada di depan sana. Begitu berhasil masuk ke rumah, tidak diduga-duga nih, rumah itulah sarang mereka karena begitu banyak tulang-tulang manusia yang berserakan. Tidak ingin berakhir menjadi santapan juga, Rob, Jess, dan Kyle memutuskan untuk beristirahat sejenak dan kembali memikirkan cara bagaimana mereka bisa keluar dari sana. Kyle juga berusaha menghambat pendarahan di kaki Jess, lalu setelah itu kembali membaca buku diari karena kemungkinan penulis menuliskan cara bagaimana mengalahkan serigala-serigala tersebut. Dalam buku itu dikatakan bahwa dulu setelah warga kota mengetahui kalau tempat tinggal mereka dipenuhi dengan emas, banyak dari mereka yang berusaha mengambil. Tapi karena keberadaan para serigala mengancam keselamatan ketika mereka sedang mencari emas di tambang, sebagian warga memilih untuk memburu serigala-serigala itu hingga akhirnya membuat hewan tersebut murka. Mereka tidak gentar dan terus mengejar sampai semua warga kota tewas. Mengetahui itu, Rob pun sadar bahwa bukan manusia yang sudah merusak mobil dan mencuri tas milik Jess, tapi serigala-serigala itulah pelakunya. Karena dari dendam masa lalu di mana manusia tidak henti-hentinya memburu mereka, kini para serigala itu akan melakukan hal yang sama, tidak akan pernah berhenti meneror dan membunuh manusia yang mendekati mereka. Di malam harinya, Rob berencana akan mengambil dinamit yang belum sempat mereka bawa tadi. Dia diam-diam keluar dari jendela lantai 2, lalu mengendap-endap menuju ke gudang. Di saat Rob berusaha keras mengambil dinamitnya, Kyle dan Jess mulai membahas hubungan mereka dulu. Ternyata Jess selama ini menunggu Kyle memperjelas hubungan mereka. Tapi karena Kyle terlalu lambat dan takut, Jess pun akhirnya lebih tertarik kepada Rob hingga mereka berdua resmi jadi sepasang kekasih. Beberapa saat kemudian, Rob kembali dengan keadaan yang masih baik-baik saja dan tentunya dengan dinamit yang berhasil dia bawa. Di keesokan harinya, Rob pun memberitahu rencananya itu kepada Kyle dan juga Jess, bahwa dia akan membawa mereka ke rumah terapung karena dia pikir tempat itu kosong dan yang paling aman. Lalu dirinya sendiri akan kembali lagi ke rumah itu untuk memancing para serigala hingga nantinya dia akan meledakkan mereka di rumah tersebut. Setelah rencana pertama berhasil, sebenarnya bisa saja sih jika mereka memilih untuk langsung pergi dengan melewati hutan yang ada di belakang rumah apung itu menuju ke jalan raya. Tapi Rob pikir cara itu masih terlalu berbahaya karena para serigala itu masih bisa mengejar mereka. Alhasil, Rob pun kemudian pamit kepada Jess karena akan kembali ke rumah itu dan meledakkan mereka menggunakan dinamit. Tapi secara tiba-tiba, segerombolan serigala datang dari belakang dan menyergap dirinya hingga tewas. Terus, hal yang paling mencengangkannya lagi adalah setelah Rob tewas, serigala-serigala itu menyeret tubuh Ben dan meletakkannya di samping Rob begitu saja. Melihat hal mengerikan itu, nyali Kyle pun tergugah untuk melanjutkan rencana yang dibuat oleh Rob. Dia diam-diam keluar untuk mengambil dinamit dan korek api di saku celana Rob, lalu lari sekencang mungkin untuk mengambil sisa dinamitnya. Setelah berhasil, Kyle kemudian sengaja memancing para serigala agar mengikutinya ke dalam rumah.
tanpa mereka tahu kalau Kel akan meledakkan mereka menggunakan dinamit-dinamit itu. Kini hewan-hewan buas itu pun tewas terbakar bersama dengan rumah mereka. Kel dan Jess juga akhirnya bisa bernapas lega dan pulang dengan perasaan tenang. Tapi baru saja mereka beranjak untuk pergi, satu serigala yang tersisa berjalan mendekati mereka. Ternyata dia adalah serigala alfa yang paling pintar dibanding yang lain. Mengetahui kalau Kel membawa benda yang berbahaya, dia memilih untuk tidak ikut masuk ke rumah, makanya sampai saat ini dirinya masih selamat. Ketika Kel mengancamnya menggunakan sisa dinamit pun, si serigala alfa langsung paham dan pergi meninggalkan mereka. Lalu film pun berakhir.